ketika anak menjadi pelaku, belum tentu dia benar-benar paham dan berorientasi pada aktivitas seksualnya. Bisa aja sebenarnya dia ingin mendapatkan sensasi yang menyenangkan dan nyaman dari tindakan yang dia lakukan. Usia 8 tahun itu biasanya memang anak secara fisik, ya, kita tidak bisa memungkiri sudah mulai ada perasaan tertarik ataupun mungkin perasaan nyaman terkait dengan alat kelamin atau aktivitas seksual. Mereka juga sudah mulai bisa memiliki ketertarikan ataupun dorongan untuk melihat ataupun menonton gambar-gambar atau konten-konten yang sifatnya pornografi. Bedanya anak sama dewasa, anak ini belum memiliki kebutuhan beraktivitas secara seksual. Sebenarnya anak bayi pun sudah bisa diberikan edukasi seksual. Sesederhana kita minta konsen atau minta izin ketika misalnya nih membuka Pampers. Jadi kita kenalin dulu anggota-anggota tubuh ataupun anggota-anggota privacy. Aku bantu buka bajunya ya, aku bantu buka Pampersnya ya, sehingga anak itu punya pemahaman bahwa dia tetap memegang kendali yang besar atas tubuhnya. Ini adalah modal bagi anak untuk memahami bahwa ada area-area tubuh yang sifatnya sensitif, sifatnya private, dan dia memegang kendali untuk menjaga tubuhnya.